gerakan berjalan dan berlari, dan permainan bola kasti. Anak-anak, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tujuan pembelajaran. 1. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara gerak berjalan dan berlari dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di pantai dengan benar. 2. Dengan mengamati gambar dan permodelan, siswa dapat mempraktikkan menggunakan gerak berjalan dan berlari dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air dengan percaya diri. 3. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara gerak melempar dan menangkap dalam bentuk permainan di air dengan benar. 4. Dengan mengamati gambar dan pemodelan, siswa dapat mempraktikkan menggunakan gerak melempar dan menangkap dalam bentuk permainan. Udin dan teman-teman bermain di Pantai Ancol. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain, lomba, jalan, dan lari di pantai. Aturan bermain, lomba, jalan, dan lari di pantai sebagai berikut. 1. Anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. 2. Buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. 3. Berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. 4. Dengarkan aba-aba dari gurumu. 5. Bunyi peluit pertama, lakukan gerakan berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. 6. Bunyi peluit kedua, lakukan gerak berlari hingga garis batas berikutnya. 7. Bunyi peluit ketiga, berhentilah dengan sempurna. 8. Siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir, dialah pemenangnya. Udin dan teman-teman pun tiba di lapangan. Udin dan teman-teman siap untuk bermain. Amati gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar melempar dan menangkap bola dan gerakan melempar dan memukul bola dalam permainan bola kasti. Sekarang lakukan permainan bola kasti seperti gambar. 1. Lakukan gerak melempar dan menangkap bola seperti gambar sebelumnya. 2. Setelah mahir, lakukan gerakan permainan bola kasti secara berkelompok. 3. Bagi temanmu ke dalam 2 kelompok. 4. Tentukan kelompok yang akan melempar terlebih dahulu. 5. Gunakan hitungan 1, 2, dan 3 sebagai tanda permainan dimulai. 6. Jika anggota kelompok yang berhasil melempar bola dan mengenai kelompok lain, maka dilakukan pergantian yang melempar. Tugas gerak hari ini. Dikarenakan kalian sedang puasa, kalian cukup melakukan gerak melempar dan menangkap bola di tempat sendiri sebanyak 15 kali lemparan.